tadi cerita di imigrasi. Jadi tadi kan di sini nih di belakangnya itu ada ya, tadi ada perempuan-perempuan Arab itu. Cantik banget. Tadi kan aku pikir mungkin di bagian front kayak gitu kan bisa bahasa Inggris ya gitu. Mungkin mereka enggak tuh, mungkin bisa juga sih. Tapi tadi aduh, aku pakai bahasa Inggris coba. Fall. Apaan? Hard. Sampai aku masih lagi harder. Aku bilang, is it done? Is it enough? Kagak bisa-bisa. Oh my god, mungkin benar ya kata orang, kalau misalnya kita belajar bahasa itu katanya harus sesuai dengan bahasa aslinya agar semua orang bisa mengerti. Karena ketika ada aksen tertentu memang sih oke-oke saja gitu, nggak jadi masalah juga, tapi susah jadinya gitu. Menurut aku sih seperti itu. Jadi kalau Minasang misalnya belajar bahasa apapun ya, setidaknya ya sebisa mungkin sama dengan ini bahasanya kita. Jadi enak nanti ngeceknya.